foto bareng Raffi Ahmad. Wajah pucat Ruben Onsu bikin khawatir. Ruben Onsu baru saja mengunggah foto bersama Raffi Ahmad, Masayu Anastasia hingga Haji Faisal. Namun, kondisinya justru membuat khawatir. Wajah Ruben Onsu terlihat berbeda dari beberapa rekan di foto. Suami Sarwendah itu terlihat pucat meski senyum merekah di wajahnya. Live acara ketawa itu berkah, tulis Ruben Onsu di Instagram pada Senin, 12 Juni 2022 lalu. Warganet yang melihat postingan Ruben Onsu langsung fokus pada wajah ayah tiga anak ini. Mereka bertanya, adakah sakit yang diderita hingga terlihat pucat? Kak Ruben pucat banget, kata salah seorang netter. Ruben, are you okay? Kok pucat banget? Coba istirahat dulu sampai benar-benar pulih, sahut yang lain. Kok Ruben beda banget mukanya, panjang umur dan sehat selalu ya, ucap yang lainnya. Sebelum mengunggah foto ini, Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit. Ia bahkan harus menjalani perawatan di ICU dan membutuhkan darah saat itu. Sarwendah mengatakan tekanan darah Ruben Onsu rendah. Ia pun menduga bahwa suaminya terlalu lelah saat bekerja. Sangat mengejutkan ya, kita juga kaget. Ya mungkin karena ayah kelelahan, kata Sarwendah di kanal YouTube The Onsu yang diunggah pada Sabtu 4 Juni 2022 silam.